guru kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 1 Jambi Timur, Senin pagi mengajarkan siswa membuat es buah. Hal itu dilakukan sesuai kurikulum 2013 untuk siswa lebih mencintai makanan sehat dan bergizi. Wali kelas 5 SD Negeri 1 Kota Jambi Fadila mengatakan, dalam kurikulum 2013 siswa ditekankan untuk hidup lebih sehat. Setiap minggunya siswa diajarkan praktek lebih aktif dan kreatif dalam mencintai makanan bergizi dan sehat. Praktek yang telah dilakukan seperti mengenal sayur-sayuran serta membuat makanan bergizi lainnya. Ini mengembangkan kreativitas anak ya, ya. Kita ini kan di tema kurikulum 13 ini kan ada namanya dunia sehat itu penting. Jadi gimana anak-anak ini menjaga kesehatan tubuhnya dari pasokan makanan. Zaman sekarang kan anak-anak kan kena buah, sayur itu kan kurang, dia lebih banyak makan jajan-jajanan. Jadi kan kami di sekolah ini, khususnya kelas kami, dia satu kali seminggu itu ada namanya makan bersama. Jadi anak-anak itu diwajibkan bawa makanan, sayuran, susu atau semuanya. Kok pokoknya 4 sehat lembut sempurna. Nah, minggu ini kebetulan kami pengen buatnya yang ada buah-buahannya. Jadi buatlah bu sop buah, kata anak-anak kan. Jadi ya udah kita buat sop buah. Jadi pasokan buahnya itu gizinya ada ke dalam masuk ke tubuh anak-anak ini gitu. Kelas berapa kira-kira? Kalau kami sekarang kelas 5C ya. Itu selalu bergantian ya. Setiap minggu rolling. Iya, gitu. Rolling terus kelas 5C. Tapi kalau kami setiap minggu. Iya. Setiap hari Rabu khusus, tapi menunya berbeda terus dengan menu berbeda. Ica AF, JEK TV melaporkan.